Salam damai Kristus. Sejarah Irlandia mencatat umat Katolik mengalami penderitaan yang berat saat pemerintah mau menghapus gereja Katolik dan berlakukan berbagai undang-undang yang memaksa untuk menerima gereja Irlandia. Dan di saat yang paling berat, di tahun di mana umat diperhadapkan pada undang-undang yang melarang adanya uskup dan imam Katolik, di tahun itulah Bunda Maria menyatu dengan kesedihan anak-anaknya di Irlandia, di mana ikon Madonna Irlandia menangis meneteskan air mata darah selama 3 jam. Itu terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 1697 pada Hari Raya St. Patrick. Terjadi di tahun yang paling berat saat Undang-Undang Pengusiran Uskup dan Imam diumumkan, Undang-Undang Parlemen Irlandia tahun 1697. Dan pada tanggal 1 Mei tahun 1698, semua uskup, imam, biarawan, biarawati sudah harus berada di pelabuhan untuk menunggu kapal membawa mereka keluar dari negara itu. Tetap berada di Irlandia atau memasuki negara itu setelah tanggal ini akan dihukum sebagai pelanggaran pertama dengan penjara 12 bulan diikuti dengan pengusiran. Imam Katolik diusir dan tidak dibiarkan ada yang bisa tetap tinggal di Irlandia. Bila ditemukan akan segera dieksekusi dan umat Katolik harus beribadah secara sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertentu untuk rayakan misa oleh imam yang menyamar. Dalam periode ini banyak umat Katolik yang menjadi korban dan sekitar 24 pria dan wanita dibeatifikasi dan kanonisasi sebagai orang kudus. Di masa-masa sulit inilah Tuhan izinkan dunia melihat kesedihan dari Bunda Allah yang juga secara khusus adalah Bunda umat Katolik Irlandia. Ikon Madonna Irlandia mengeluarkan air mata darah, ungkapan kesedihan yang dialami karena penindasan pemerintah dan gereja Irlandia. Ikon Bunda Maria Irlandia ini asalnya dari gereja katedral Clanford. Nama aslinya adalah Our Lady Counselor of the Afflicted. Dan gambar ini terlihat Bunda Maria dengan tangan terlipat dalam posisi doa saat dia melihat ke bawah pada bayi Yesus yang sedang berbaring di tempat tidur kecil. Gambar ini dibawa oleh Uskup Walter Lenz di mana waktu dia melarikan diri dari Irlandia karena penganiayaan Inggris terhadap gereja Katolik yang dipimpin oleh Oliver Cranwell, dia membawa ikon ini keluar Irlandia bersama dengannya untuk menjaganya dari tangan orang yang tidak beriman. Uskup Walter Lenz bawa ikon ini ke Wina, Austria, di mana dia bertemu dengan uskup di Gior, Hungaria yang mengundangnya untuk melayani sebagai uskup pembantu di sana. Lukisan ini sekarang disimpan di Katedral Gior, Hungaria. Dan di Katedral Gior inilah pada tanggal 17 Maret tahun 1697 ikon Bunda Maria Irlandia ini menangis darah selama misa jam 6 pagi yang dibuktikan oleh banyak orang. Sepotong kain linen digunakan untuk menyeka wajah perawan Maria, tetapi air mata darah terus mengalir selama sekitar 3 jam. Gambar telah dihapus dari bingkainya dan diperiksa, tetapi tidak ada penjelasan yang dapat diberikan tentang apa yang telah terjadi. Kain linen disimpan dalam kotak kaca dan perak di Katedral Gior, di mana kain itu dapat dilihat hingga hari ini. Ada juga perkamen di katedral yang ditandatangani oleh para imam dan umat beriman yang hadir pada hari itu. Serta ada juga beberapa kesaksian dari orang Protestan, Lutheran, Calvinis, dan seorang rabi dari sinagoga Yahudi yang membuktikan keajaiban tersebut. Ini adalah salah satu tanda di mana isi surga menyatakan kedekatan mereka terhadap penderitaan umat Katolik Irlandia. Tuhan menyatakan bagaimana ibunya berduka bukan hanya karena umat Katolik dianiaya, tapi lebih dari itu Bunda Maria bersedih karena perayaan Misa Kudus dilarang diadakan di Irlandia. Pengusiran para imam untuk persembahkan misa sangat menyakiti hati Tuhan, dan Bunda Maria diperkenankan perlihatkan kedukaan itu lewat ikonnya yang mengeluarkan air mata darah. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.